aku sih sama kali seperti kalian. Aku bodoh sama sampean. Bodoh. Sami apa? Gak bedanya. Sampean makan aku makan. Sampean tidur aku tidur. Aku tidur aku tidur. Ketika ada hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika tidur matanya tidur hatinya tidak tidur. Ini kasus. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Tetapi walau yang kita kata Rasulullah pernah mencatat Rasulullah pernah sholat subuh kesiangan tak sampai matahari sudah tidur itu berapa kali dua kali kejadiannya. Berarti kan betul-betul mulus. Kalau matanya saja tidur hatinya tidak tidur pasti nggak bagus. Pasti bagus. Tapi kenyataannya dua kali kesiangan. Berarti hatinya tidur juga di samping matanya. Artinya apa? Rasulullah itu manusia. Makanya is human, ya, manusia. Dia bukan angel, dia bukan malaikat, dia bukan malaikat. Dia tidak jalan nampak, tapi dia tidak bumi. Dia memerlukan kehidupan sebagai manusia lain. Muncul persoalan. Ketika Allah, saya memahami sebagai Al-Quran kalam Allah, karena ini bagian dari sumber ajaran Islam. Sumber yang kedua, ada Al-Quran dan sunnah metodologinya. Ada nanti cuma dia, istilah-istilah, musalah-musalah dan sebagainya dan seterusnya. Ketika Al-Quran ingin diturunkan kepada Muhammad, maka harus ada Jibril. Jibril inilah yang tugasnya mengkondisikan. Kalau bahasa bisa, ini kan Al-Quran bahasa lain. Logo itu sama bahasa lain. Sementara Muhammad makhluk bumi. Berarti kan harus diterjemahkan supaya bisa dipahami oleh Muhammad sebagai makhluk bumi. Maka perlu Jibril di situ. Dan Jibril disamping sebagai translator, dia berterjemah dari bahasa lain ke bahasa bumi. Dia membuat sebuah ketentuan tentang bagaimana agar ajaran Islam ini bisa diterima dalam segala aspek kehidupan manusia. Bisa diterima di seorang pengemis buta yang setiap hari nongkrong di pasar di Madinah. Bisa diterima kalau seorang laki-laki gagal perkasa yang konon ditakuti pada masa itu seperti Umar bin Khattab. Dia yang membawa sekali sebagai pamannya Hamzah misalnya. Termasuk di tengah seorang pelacur yang bernama Umar. Seorang wanita teman Yahudi yang menjadi penarik perut. Jadi tidak ada teman. Kafe pada masa itu ada. Sebelah timur pertama kali itu ada kafe tempat kopi orang-orang di situ. Itu saya lihat dari perempuan. Biasanya perempuan muda-muda termasuk orang-orang Yahudi. Ada seorang perempuan di situ yang kemudian dia tolak dan masuk Islam. Artinya dari segala lintas kehidupan Islam harus masuk. Islam harus ada di pasar, Islam harus ada di sekolah, Islam harus ada di saluran, Islam harus ada di mana saja, Islam harus ada di kampus, Islam harus ada di sekolah, di penjara, di tengah laut, Islam harus masuk ke seluruh kehidupan manusia. Katanya Islam yang ditawarkan harus mampu berdialog dengan kondisi ini. Maka jadi gak mudah memahami Islam itu. Bahkan diperlukan Jibril untuk membuat teguhnya Muhammad agar punya komitmen, konsistensi, sikap tegas dalam menjawab tantangan Tuhan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Makanya kemudian dari SD kita selalu diajari tentang empat sifat dasar Muhammad. Empat dasar sifat pertama, masih ingat? Asyidi, asyid. Kedua, tablik. Al-amanah. Ketiga, fatonah. Fatonah dan fatonah. Terus, tablik. Tablik. Nah, saya pengen hari ini kita bahas ini supaya teman tuh bahwa ternyata Muhammad itu difasilitasi karakter yang bisa menjawab ini pluralisme kehidupan. Makanya kalau bicara pluralisme, Islam itu sudah jauh-jauh hari belajar itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Islam itu sudah bicara jauh-jauh tentang itu. Suku, ras, golongan, bahasa, begitu. Itu bagian dari kehidupan yang harus dihadapi oleh Muhammad ketika dia menjadi Nabi dan Rasul. Katanya dia difasilitasi sifat yang empat ini. Yang pertama sidik itu kan sidik. Benar. Ini waktu kita SD. Kalau udah jadi karyawan sementara, gak lagi jujur sementara pasti. Gak dapet teman dikit. Apa kira-kira? Realistis. Objektif. Ya. Lebih apa? Sidik artinya jujur. Dengan realistis, objektif, kira-kira. Asik banget jalan. Realistis, objektif. Jadi Muhammad, dikasih fasilitas sebuah penangkat bahwa dia berpikir objektif dan realistis. Contoh misalnya, dalam satu kesempatan Muhammad itu menemui para petani kurma, anggur, berdialog. Terus Rasulullah diajak untuk membuat okulasi atau stek batang kurma atau anggur. Lalu turunlah hadis antum adlamu dibukuri dunia itu. Kamu lebih tahu urusan kamu.
dibanding Abu Bakar. Muhammad bahasa enggak bisa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia enggak punya talent, dia enggak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Padahal apa? Padahal Muhammad itu lagi dari Rasul. Dia bisa saja melakukan itu, bisa saja. Wumi, apa yang ada bisa itu? Dia bilang, pasti bisa. Cinta korma, dalam bibit bumbu, lagu yang hebat. Bisa. Tapi Muhammad jelas sih, Allah basyarun, aku manusia. Ini bukan bidang aku, gua bisa. Antum akan lebih umum di dunia pun. Karena dia lebih paham dengan urusan universalis, urusan anggur, urusan kurma, urusan gandum. Karena lebih paham, aku gak paham. Kenapa? Karena Muhammad orang Mekah. Orang Mekah, gak ada pertanian, Pak. Iya, tidak di Mekah sama Madinah. Kalau Mekah berdagangan, kalau Madinah agraria. Pernah, iya, makanya kebun kurma, berada di Madinah. Gak ngerti yang macul. Sama orang Jakarta ke Cianjur suruh banyak salah ya, baru 20 menit udah di sana udah ada bersih, sekarang ada kok mas-masan belum lagi kemampuan dalam membalik sawah, persoalan. Jadi Muhammad berpikir realistis, dia berpikir objektif, ini bukan lansai. Dan saat ini dipaksakan, karena dia dapetin, asli hancuran, asli kurban yang terjadi. Ada hadis, sahih, Tafak Udhanayim bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, inna sirqah yang diilabim wakilna berwa yang diilab jenah. Sesungguhnya, realistis, objektif akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada jenah. Kalau akhirat, jenah itu suka. Kalau di dunia, jenah itu ketenangan, ketenangan, kesuksesan. Itu jenah. Jadi kalau kita berpikir realistis, kita berpikir objektif, jujur sama diri kita, jujur sama kemampuan kita, tidak memaksakan, insya Allah tenang kehidupan kita. Bukan bidang kita, kita tidak kejar, kita cari-cari, cari kita dapat, bahkan bikin susah kita. Kenapa? Karena skillnya. Lihat skill kita, apa yang kita tahu kita. Jangan kita sesuatu juga karena sama-sama. Kalau ambil, rusak semua. Kamu akan tersungkirkan oleh apa yang kamu inginkan. Makanya punya realistis itu penting. Gaji 10 juta sebulan, kepengen punya apa? Mimpi. Enggak realis? Enggak realis. Dan 10 juta yang di Jakarta, gimana? Nah, kita banyak orang keinginannya besar, kemampuannya ada, apa? ROL, error, big stress. Kenapa? Dia tidak kemampuan. Kemampuan dia, akhirnya apa? Mimpi. Hidupnya itu kalau bahasa, turun tangan, panjang tangan. Nah, kalau begini, begini, kayak angin surga, Pak. Kayak orang di tanah di leheran, kan posisinya 2,5% kiri, 2,5% kanan. Intinya komisi dan jalan ngambang tuh. Jadi berpikir realistis, objektif. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa kepada kesulitan. Kalau memang nggak sanggup ya bilang nggak sanggup dong. Makanya dari sini ada filosofi, serahkanlah kepada Allah. Intinya, kalau yang bukan ahli katakan apa? Kenapa? Hadis menyebutkan wa inal wa inal kata apa? Iyati ilal fujur wa inal fujur iyati ilal nar. Sesungguhnya nggak realistis, nggak objektif, maksain akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa kepada nar. Nar itu apa? Neraka nanti di akhirat, kesulitan hidup, kesusahan, kesalahan, kegelisahan. Itu yang terjadi dalam kehidupan dunia. Makanya jangan suka membebani diri di luar batas kemampuan kita. Allah aja dari itu ya. Kadang-kadang kita suka lebay, ini. Suka lebay. Allah pasti memberi kita tempat, tapi sesuai kadar kemampuan kita. Loh kok kita dari diri kita? Gimana batas kemampuan kita? Akhirnya apa ya itu? Panah, promo. Kita lihat ada di sini pikirannya jauh kemana tuh Pak? Cari duit ojek online, bini gua mati lu. Nah iya kan dari situ. Main itu pada di ojek online kan sama hampir sama hampir. Kali gua penumpang, ya. Makanya sama sama lewat sama udah, bersyukur ke sini aja. Gak kemana mana tuh. Ketemunya tulang itu lagi bilang mau call it love, kan? Realistis, Muhammad realistis. Ketika perang Khandaq, ingat ya perang Khandaq. Rasul kan salah strategi dong. Lu kok bilang ini Rasul, ini strateginya dari mu apa dari Allah? Kata Rasul, dari aku salah kalau gitu ya Rasul. Harus yang begini strateginya. Dipegang kekundangnya si Ibu Bapak. Rasul, bagus, kamu bagus. Kenapa seperti itu? Jadi, gak mentah-mentah. Kalau Bapak buka surah Al-Kahfi, bicara tentang Nabi Khaidir dan Nabi Musa. Nabi Khaidir siapa Pak? Gak jelas bentukannya. Ketemunya sama Musa di pinggir laut. Musa ini Nabi dan Rasul. Pangkatnya di sini, Pak. Makanya gak sabaran dia ketika mendapat pengajaran dari Khairil. Kenapa? Keakuan Musa tetap lebih tinggi. Kenapa? Musa ini adalah si Musa.
Ketika diajarkan, ketika belajar, Khairiyah membunuh seorang anak kecil, Musa protes. Ketika bolongin perahu, Musa protes. Ketika memperbaiki rumah di kampung orang-orang yang perlu masyarakat, Musa protes. Akhirnya sebelum saya dia cukup dan bisa protes dulu. Karena Musa merasa lebih tinggi daripada Rasul. Tapi ternyata Musa tidak objektif. Dia tidak bisa berpikir realistis tentang apa di balik sebuah peristiwa, di balik sebuah kejadian. Dia cari sama saya ini, kenapa saya bunuh anak ini? Anak ini nanti bakal bisa orang tuanya. Orang tuanya orang yang salah. Kalau sampai dia besar, dia akan bawa orang tuanya ke tempat. Kenapa saya lubangi perahu itu? Karena perahu ini satu-satunya milik orang ini. Dan kalau sampai kita nggak lubangi, nanti perahunya akan diambil dan rampas oleh raja yang lain. Lalu kenapa saya mendirikan rumah yang real di tengah-tengah masyarakat yang penduduknya penduduk masyarakat? Karena rumah ini milik dua orang anak yatim dan di bawah lima tuh yang sangat meninggalkan harta untuk mereka berbuat dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Nah, karena saudara, saya berpikir gitu. Mustahil ajaran Islam diturunkan kepada Muhammad dengan empat karakter itu kalau kita nggak copy paste. Jadi substansinya harus kita copy paste. Saya bilang, salat itu nggak tujuan. Salat itu alat di dia tuh di kiman dia. Tujuannya apa? Lepasnya longgar. Apa? Warnai natan dengan perang sakit natan damai asik itu. Mudah segala urusan. Ridho Allah. Jadi kenapa diliputin ini? Harus substansi. Apakah kita bisa memiliki ini? Pasti lah, kalau mungkin enggak. Cuma memang kualitasnya beda. Tapi berpikir realistis itu harus objektif menghadapi kehidupan. Mesti wajib dari dulu, wajib dari dulu, wajib. Kalau kita realistis dalam kehidupan, kita tidak objektif, maka kita terlibat pada akar persoalan yang akan pada ujungnya. Boleh jadi, kita tidak terus kesulitan dalam kehidupan kita. Pertama, Siti. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. SD apa? SD dulu masih SD. Sekarang kira-kira? Integriti. Respon. Tanggung. Jawab. Loyal. Lebih. Loyalty. Integriti. Iya. 2020 bentar lagi masih percaya ke mana? Percaya. Percaya Pak. Percaya. Mana? 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 Tapi mana ya? Tadi loyalitas. Orang kalau loyalitas sudah punya anak. Orang kalau punya anak udah enaknya sekarang kok. Bagaimana dia bisa percaya? Jadi wujud konkret dari sikap amanah adalah dia punya loyalitas. Rasulullah buktinya apa? Pak, pertemuan terakhir di sini saya sampaikan begini. Muhammad bin Khattab kalau kabut sel, dulu disuruh nyaman dia. Khadijah kaya raya, wanita terkaya di Mekah pada waktu itu. Duitnya banyak, investasinya besar. Keturunan bangsawan Muhammad cucu Abdul Muttalib penguasa Mekah. Dia pun sudah menjadi komisaris BUMN-nya Khadijah. Bagaimana ini komisaris? Ini komisaris ya? Mengambil kebijakan kebijakan, direkturnya siapa? Maisaroh. Maisaroh, eksekutifnya. Nah, uangnya banyak malah, makanya ketika pakai Khadijah, dia selalu mungkin malah. Bertemu dalam sebuah keluarga, istri kaya raya, suami juga uangnya banyak. Tapi ketika Muhammad diangkat dari Nabi dan Rasul, dia harus menunjukkan loyalitasnya. Dia harus menunjukkan tanggung jawabnya apa? 10 katanya habis. Bahkan sebuah yang menjelaskan Khadijah meninggal salah satunya karena maaf ya dalam kutip busuk lapar. Sakit yang kita tinggalkan oleh lambung karena jarang makan. Ketika peristiwa pemboikotan oleh orang-orang Arab Quraisy, di situ Khadijah jarang makan. Apalagi dia punya anak-anak kecil yang harus diberi makan. Sehingga dia korbankan dirinya untuk anak-anak. Muhammad dalam sebuah riwayat dijelaskan sampai mengganjal perutnya mengkerikil. Tanggung jawab loyalitas pak bukan ambil keluar. Berkorban. Saya kata dari kampus. Saya selalu pikir apa yang harus saya berikan ke kampus. Dan saya tidak pernah pikirkan berapa yang saya terima dari kampus. Dan saya tidak pernah cek berapa yang transfer sebulan untuk saya. Bukan saya mencontohkan, bukan saya berpikir, bukan. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa gak akan ketukar pada sinar. Kita berikan yang terbaik, pasti akan dapat yang terbaik. Kalau kita kerja setengah-setengah, dapat sedikit protes, boleh kita mulai dari di mana aja pasti itu salah. Betul gak? Iya. Nuntut hak kewajiban, lemot. Kerjaan 3 hari, 1000 baru pulang. Kalau gue berdiri di kanan, tek dia. Udah selesai loh, wassalam.
Baik. Oh, saya kan masuk pimpinan juga di fakultas. Jadi kalau ngeyel-ngeyel, terus kayak ngomong-ngomong, ternyata bikin rusak. Rusak tekanan. Karena yang membangun sebuah kenyamanan kerja, itu adalah tekanan. Nanti muncul saling kiri, kalau saling kiri, saling mengandalkan, pasti dari persoalan. Dan efeknya pasti berlembaga kalau saya hapus. Maka realitas tanggung jawab menjadi harga mati kayak NKRI. Iya. Nah, apa itu seperti itu? Dan ditunjukkan, aku menjadi Rasul. Pak Aduh, aku contohkan. Satu saat Rasulullah SAW, apa-apa, baru datang dari Madinah, kan belum pergi dia dari rumah Madinah, apa? Malam keluar. Kemudian Abu Bakar juga keluar, Talha juga keluar, beberapa sahabat keluar. Akhirnya mereka bertamu ke rumah salah seorang Ansor. Ngapain? Minta makan. Rupanya gak ada pemberian makan, hanya ada satu bantang susu. Kita kasih lah satu bantang susu itu. Gimana kalau kita apa namanya? Yang boleh kita lihat cukup. Gak boleh jawab aja. Ya usah kembali ya, kalau gitu. Gimana sih diri itu susu? Begitu panas, pengen dia minum. Buatkan dulu minum sahabat atau sahabat juga yang minta uang terus minum.